Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak update video. Nah, kali ini kita akan buat apa ya? Buat pembuktian lah. Kita akan challenge kualitas sendal dari produk kami. Nah, kalian yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, biar tidak ketinggalan dari video-video terbaru kami. Nah, kita akan cari sendal, kita akan bongkar sendal slip-on yang kita produksi. Kita akan lihat kekuatannya seperti apa setelah lama dipakai. Dan kita akan cari. Ini kita ada beberapa sendal yang sudah tidak terpakai. Sebenarnya masih dipakai sih, tapi udah lama nggak digunain nih. Misalkan contoh nih, ini sendal-sendal seperti ini nih, kena lumpur, kena apa, cuma ditaruh di depan aja, nggak pernah di simpen dalam rumah, kena hujan, kena panas, kena air. Nah, kita akan, kemarin saya lihat ada beberapa sendal nih. Nah, nih sendal nih, ini sendal ini sudah lama tidak terpakai. Ini sendal yang sudah lama tidak terpakai. Nah, akan kita lihat kualitas lem-lemannya, di mana kuatnya ketika sendal itu sudah tidak terpakai, terkena panas dan terkena air. Kita akan cek kualitas dari lem-lemannya. Oke, nih. Ini sendalnya. Sebelumnya nanti akan kita cuci dulu, akan kita bersihkan, baru akan kita bongkar ini uppernya. Ya, akan kita lihat lem-lemannya. Ini udah lama ini sebenarnya nih. Udah lama ditaruh di luar di rerumputan tadi. Nah, di sana posisinya udah sekitar udah berbulan-bulan lah, ada 2 bulan atau 3 bulan. Karena sudah tidak digunakan kan, jadi cuman ditaruh nggak dibersihin. Ini kondisinya seperti ini ya. Nanti akan kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, nanti akan kita bongkar uppernya. Akan kita cek bagaimana kualitas dari lem-lemannya setelah tidak digunakan beberapa waktu. Oke, lanjut videonya. Nah, ini setelah kita bersihkan, udah kita cuci. Seperti ini nih. Nah, ini akan kita coba, kita uji kekuatannya, akan ditarik sama dua orang anak nih, anaknya nih. Namanya siapa nih? Ati. Nah, ini. Adi. Nah, ini. Kita akan dicoba nanti mau ditarik ini buat nguji kekuatan lemnya ini. Ditarik-tarik ini sama siapa nih? Tadi? Api. Sapi. Api. Oh, Kapi sama Adit. Radit. Nah, Kapi, Adit. Oh, Kapi sama Adit nih, nanti akan kita tarik-tarik sama dua orang ini. Udah nih, coba nih. Satu-satu nih ditarik nih. Kita mau lihat kekuatan lemnya nih. Sekuat apa? Ayo, bisa nggak? Tahan, ayo. Nih, kalau orang normal kan nggak pakai pakai sendal, nggak mungkin sampai ditarik-tarik kayak gini kan. Ayo, tarik biar sampai sobek nih. Kita mau uji kekuatan. Ayo, terserah mau pakai apa. Nggak boleh. Ayo, satu-satu. Nih, sobek aja. Nanti kalau misalkan kita kasih hadiah nih nanti nih, kalau misalkan bisa sobek nih. Hadiahnya canang. Ya, ntar gampang kasih hadiah nanti sama Om nih. Ayo, kita uji kekuatan lem nih. Nggak mungkin kan kalau misalkan pakai sendal sampai ditarik-tarik kayak gitu. Yang bener, yang bener. Kiokan basi nih, pakai. Jangan ditarik aja, masa mau digigit. Ini lemnya kuat banget. Oh, lemnya kuat nggak? Kuat, bolanya. Ayo, tarik. Yang bener nariknya. Nanti di dia lah, udah di pojok. Bisa nggak? Iya, kok bisa. Eh, gimana ya? Tenaga Tuhan itu sama di tarik. Ya udah, berdua berdua nariknya, berdua coba.
Kalau ditarik berdua, nah, kerjasama. 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 Kita jangan sampai nggak dikasih cara, guys. Ayo, bisa nggak? Cara tadi. Masa nggak bisa? Taruh uangnya, taruh dulu uangnya. Nah, terus di tarik ayo. Siapa yang bisa jebolin? Harus berusaha. Nah, jadi kualitas sendal kita sudah terbukti ya, karena emang bener-bener lem-lemannya itu sangat-sangat kuat. Karena kalau pemakaian normal tidak mungkin juga sampai ditarik-tarik begitu kan. Pakaian normal ya dipakai, paling kena lumpur. Udah. Kepastiannya ini sendal sangat kuat. Ini tidak ada rekayasa sama sekali. Ini benar-benar ditarik sama dua orang anak ini. Ya udah cepetan ayo. Masih bisa enggak? Masih kuat. Satu. Ini pakai benang. Pakai benang mana? Tuh, dijahit tali. Iya aja yang luarnya. Cuman lem. Cepetan ayo, bisa enggak? Udah nih, udah enggak sanggup nih. Enggak bakal dikasih ikan lu, Di. Biarin. Udah enggak sanggup nih. Enggak lah. Udah. Masih. Ayo coba nih. Saya tekan dia. Ayo coba. Masih bersih. Apa benar? Lemnya terbukti tidak kuat. Lem dasar. Udah nih, ya udah sini, dah udah enggak kuat nih. Setelah ditarik-tarik, enggak sobek sama sekali, masih. Coba satu kali lagi sobek. Ini karena yang awal nih, karena udah segini yang awal. Udah, cuma yang dijahit. Terbukti kan kalau kekuatan lem dari produksi sandal kita kualitasnya mantap. Udah mungkin cukup sekian untuk pembuktian kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Kedua. Jangan lupa di subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kalau misalkan mau order bisa di link di deskripsi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Sendalnya kecil.